Hai teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Danudara Art. Lama banget nih aku gak bikin video panjang. Dan Alhamdulillah kali ini aku bisa menyajikan video tutorial ini untuk teman-teman. Oke, langsung saja. Kali ini aku bakal bikin ulang lukisan di satu kertas yang sama dari hasil kegagalan kemarin. Jadi ini kita lukis di atasnya aja. Yang pertama aku lapisi dengan cat warna hitam, kemudian bagian bawah aku lapisi dengan cat warna putih disusul dengan warna hijau. Jadi nanti konsepnya itu bakal bagian atasnya itu hitam, kemudian tengahnya itu hijau, dan bagian bawah sendiri itu bakal lebih hijau terang ya. Jadinya aku menggunakan warna putih yang cukup banyak di bagian bawah sendiri. Nah teman-teman bisa lihat prosesnya sampai mendapatkan gradasi yang halus, tapi nggak alus-alus amat sih, tapi ya cukup lah untuk dikatakan halus. Oke, teman-teman bisa simak ya. Dan ini aku menggunakan kertas Bauhong selulos yang 300 GSM. Kemudian untuk catnya aku menggunakan cat akrilik dari Joico, dan kuasnya juga aku menggunakan kuas dari Joico. Tapi untuk ini, untuk ciprat-ciprat kali ini, yang ini aku menggunakan kuas dari Lira yang bekas. Jadi tuh dia kuas round, tapi udah kayak apa ya, jabrik-jabrik gitu. Jadinya ini enak buat bikin ciprat-ciprat ala-ala bintang-bintang gitu loh. Nah ini aku kasih cipratan setelah lapisan sebelumnya dikeringkan ya. Kemudian lanjut, ini juga setelah bikin bintang-bintang, ini juga dikeringkan dulu ya. Kemudian lanjut ke bagian tanahnya seperti ini. Nah, aku yang gak suka dari cat akrilik itu, setelah lapisan awal itu kering, kemudian kita timpa dengan lapisan kedua, dia tuh kayak susah nyatunya gitu loh, jadi kayak susah nempel. Jadi ini aku gak terlalu suka sih bagian ininya. Kemudian yang kedua yang aku gak suka itu, dia kan cenderung mengkilat. Jadi kalau dibingkai pakai bingkai kaca, itu bagian yang timbul itu kayak nempel ke kaca dan kayak terlihat bening gitu loh. Gimana sih, susah ya jelasinnya kalau gak ada contohnya. Dan malah parahnya itu kadang-kadang kayak ngereket gitu loh ke kacanya. Jadinya lukisannya itu bisa rusak gitu sih, yang aku gak suka dari akrilik. Tapi untuk bikin langit-langitnya sih aku suka ya. Jadi ngeblendnya itu cukup mudah, karena dia itu kan kental, kemudian lebih mudah aja gitu buat ngeblend dan halus gitu menurutku. Oke, ini aku lanjut ke bagian pohonnya seperti ini. Nah ini aku ganti lagi kuasnya pakai kuas Vitek ukuran berapa ya, nanti insyaallah aku bakal tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini kuasnya cukup enak menurut aku, terjangkau dan enak dipakai. Oke, kemudian ini aku kasih daun-daun seperti ini, cukup dicocol-cocol aja sampai membentuk rimbunnya pohon yang kita inginkan. Nah oke, ini udah jadi hasilnya seperti ini. Dan ini sebenarnya tadinya itu aku mau bikin lukisan yang seperti yang kanan ini. Ini lukisan aku yang dulu sekitar tahun 2019 bareng partner aku, lukisan gabungan gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat di Instagram dan Danudara Art, di bagian bawah scrolling ke bawah ada kok lukisan ini. Dan ini aku pakai cat meris kalau nggak salah, tapi bintang-bintangnya ini aku pakai cat air, jadi dia nggak terlalu tajam gitu loh. Dan warnanya pun juga pudar. Dan beda ya sama hasil yang sekarang, entah karena kualitas catnya atau karena emang udah lama, nggak paham juga. Ini warnanya itu lebih tajam ya, lebih tajam kayak gini.
Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, kemudian jangan lupa subscribe. Sekian, wassalamualaikum.